Kabar adik-adik, saya Kak Malia sekali lagi bersama adik-adik dalam rancangan pendidikan moral. Pada hari ini, Kak Malia akan memberikan penerangan kepada adik-adik mengenai apakah itu berhemah tinggi. Bagaimana kita perlu bersikap, berbudi pekerti mulia, halus budi bahasa dan bersopan santun selalu. Perkara ini harus ada pada setiap orang dalam masyarakat kita. Nilai-nilai ini harus ada pada diri adik-adik juga tau. Amat penting untuk kita menggunakan bahasa yang sopan apabila bercakap dengan sesiapa pun. Tidak kira sama ada dengan ibu bapa ke, rakan-rakan, guru-guru, pemimpin ataupun sesiapa sahaja. Dari itu, sama-sama kita saksikan paparan yang pertama pada minggu ini. Berhemah tinggi yang telah dipecahkan kepada tiga nilai kecil iaitu kesopanan, mengakui kesalahan diri dan juga beramah mesra. Belajar rajin-rajin ya. Jangan nakal-nakal di sekolah. Dengar apa yang cikgu ajar tu. Yalah, Bu. Dia tak nakal. Lalu dengar cakap. Kalau adik, tak tahulah. Mana ada? Abang ni memanglah. Tengok, cakap abang pun mungkin, Bu. Habis abang ke yang mengada-ngada kata orang macam-macam? Sudahlah tu. Adik-beradik mana boleh bergaduh? Patutnya sayang-menyayang, tolong-menolong. Ni pagi-pagi lagi dah nak bergaduh. Abang tu yang selalu buat adik. Takdalah Bu. Dia yang selalu beli abang. Sudahlah tu. Cepat. Nanti terlambat pula ke sekolah. Jalan baik-baik ya. Okey. Tengok aku. Apa ni Arif? Padan muka. Macam benda kaget, terkejut. Arif ni memanglah nak cek pasal dengan abang. Kan mak dah cakap adik-adik yang saya menyayang. Ya ke? Tak dengar pun. Sudahlah. Ye, gulah sakit. Tengok tu adik-adik. Begitu rupanya sikap Arif. Dia masih meneruskan sikapnya yang tidak bersopan itu. Apakah wajar tindakan Arif terhadap abangnya? Patutkah seorang adik bertindak demikian terhadap abangnya? Kasihan abangnya Azrin kan? Amat penting sebenarnya untuk kita menghormati orang-orang di sekeliling kita. Jika kita tahu menghormati dan bersopan selalu, kita pasti akan disayangi dan disenangi oleh semua orang. Bagaimana agaknya dengan Arif ini? Adakah dia akan terus bersikap demikian? Dan apakah tindakan yang akan diambil oleh Azrin terhadap adiknya itu? Mari sama-sama kita saksikan. Kenapa Azrin, Arif? Awak lambat lah. Sempat gorila sakit terkejut dalam botol. Gorila? Biasa di mana dia? Dialah gorila. Arif jangan nak kurajar dengan abang. Kenapa? Mentang-mentanglah dia abang. Semua tak boleh. Arif, tak elak awak bercakap begitu dengan abang awak. Sepatutnya awak mesti bersopan dengan orang yang lebih tua dan jangan sesekali mengejek orang tu. Betul aku. Sudah kan? Gati dia lah. Memang susah nak nasihatkan budak Syarif ni. Azrin, ada awak terjatuh ni. Mari kita tolong dia. Agaknya dia tercedera. Pedulikan dia. Memang patut dia jatuh. Balasan dari Tuhan. Betul tu. Maka betul. Biar dirasakan. Bangun Arif. Awak cedera tak? Bang, kaki ada sakit.
Haa, dia nak pula menjadi anak gula sakit. Rasakan. Arif, lebih baik awak minta maaf dengan abang awak. Awak dah sakitkan hatinya dengan bercakap secara yang tidak sopan. Abang, saya minta maaf sebab sakitkan hati abang tadi. Arif dah menyesal sekarang. Maafkan Arif, bang. Itulah Arif, kita tidak boleh bercakap sesuka hati dengan orang lain. Cakap biar bersopan selalu dan jangan sakitkan hati orang. Bilikan dia lah. Jom kita sekolah, nanti lambat kena tengok sama rumah. Sikap ini adalah satu sikap yang tidak baik. Inilah yang dinamakan menghasut. Vice telah menghasut Azrin agar tidak mempedulikan adiknya sendiri. Sikap ini adalah salah. Jadi, Kak Malah harap agar adik-adik tidak mencontohi sikap yang kurang baik ini. Contohilah sikap Sulan. Dia merupakan seorang yang berhemah tinggi. Apabila melihat sikap tidak sopan Arif, dia dengan segera menasihati Arif agar tidak bersikap demikian. Begitu juga apabila kawannya Arif berada di dalam kesusahan, dia dengan segera cuba untuk membantunya. Berbalik kepada cerita kita tadi, apakah yang akan terjadi kepada Arif seterusnya? Cuba adik-adik teka, apakah jawapannya? A. Azrin memaafkan adiknya itu. Atau B. Azrin dan Vice segera ke sekolah agar tidak terlambat. Ataupun C. Azrin tidak mempedulikan adiknya itu. Nampaknya cerita kita semakin menarik, bukan? Kalau adik-adik nak tahu apakah jawapannya, kita saksikan cerita ini seterusnya. Azrin, sampai hati awak. Badan ke? Saya menyesal. Saya betul-betul minta maaf, bang. Lain kali saya tak buat lagi. Janji? Janji. Begitulah adik-adik. Nampaknya Azrin telah membuat keputusan yang betul dan bijak. Dalam kehidupan seharian, kita haruslah saling maaf bermaafan antara satu sama lain. Barulah kita dapat hidup dalam keadaan yang tenang dan harmoni. Adik-beradik perlu sayang menyayangi, hormat menghormati dan amalkan sikap bersopan sepanjang masa. Sifat-sifat ini harus adik-adik amalkan dalam kehidupan seharian. Baiklah adik-adik. Objektif daripada sketsa itu tadi adalah untuk menjadikan adik-adik seorang yang berhemah tinggi. Kita perlu mengakui kesalahan diri dan cuba untuk memperbaikinya. Kita juga perlu sentiasa bersopan santun dan beramah mesra selalu. Baiklah, apa kata kita saksikan kisah yang seterusnya, iaitu mengakui kesalahan diri. Mari sama-sama kita saksikan. Ish, adik-adik. Itu adalah sikap yang tidak baik. Kita perlu sedia mengakui kesilapan dan kelemahan diri. Serta sedia untuk menerima nasihat. Nampaknya, Ramesh dengan sengaja telah mempersenda-sendakan Dorin. Dia telah bergurau dengan cara yang tidak sepatutnya terhadap kawannya itu. Kasihan Dorin kan habis basah bajunya. Adik-adik jangan sesekali membuat begitu. Dan Ramesh sepatutnya meminta maaf kepada Dorin. Tetapi, adakah Ramesh akan berbuat demikian? Mari sama-sama kita saksikan. Hei, kamu ada apa nak saya buat? Tak ada. Ambil dah. Selamat sejahtera, cikgu. Selamat sejahtera, cikgu. Selamat sejahtera, cikgu.
merupakan kerja rumah yang telah cikgu suruh buat semalam. Cikgu nak tengok siapa yang tak buat. Okey. Aku tak buat kerja rumah aku lah. Kenapa kau tak buat? Aku sangka. Macam mana ni? Aku main komputer tu lah. Okey, dah siap. Ramish, mana kerja sekolah awak? Saya tertinggal di rumah saya tu. Salim, betul ke Ramish tertinggal bukunya? Ya. Jangan tanya dia, cikgu. Saya betul-betul dah tinggal dekat rumah. Okey. Bawa kemari beg kamu, biar cikgu periksa. Ramish? Ini kan buku matematik. Ini apa? Kamu nak berbohong pada cikgu, ya? Kamu tak buat. Tengok, kamu tak buat pun. Sekali lagi Ramish berbohong dan tidak mengakui kesalahan diri. Sungguh tidak patut Ramish bersikap begini. Berani pula dia berbohong kepada gurunya. Agaknya adik-adik di luar sana pernah ke bersikap seperti Ramish? Mereka-reka alasan tertinggal buku latihan. Walhal, sebenarnya adik-adik tidak menyiapkan kerja sekolah kerana leka bermain permainan video. Sungguh tidak patut sikap ini. Sekarang kita lihat sampai bilakah Ramish akan bersikap tidak mengakui kesalahan diri dan sampai bilakah kesalahan-kesalahan Ramish akan terbongkar. Mari sama-sama kita saksikan. Cikgu. Ya, saya. Tadi Ramish telah mengutukkan baju Dorin dan dia berbohong kata dia tak buat. Dorin, betul ke Ramish telah mengutukkan baju awak? Dia buat, cikgu. Cuba dia tipu. Saya tak buat. Tengok tu adik-adik. Nampaknya Ramish masih lagi belum insaf dan berani berbohong. Amat tidak wajar sekali sikap ini. Apakah tindakan yang akan diambil oleh cikgunya? Cuba adik-adik pilih jawapan ini. A. Cikgu mempercayai cerita Ramish. Atau B. Cikgu meneruskan pembelajaran kerana tidak mahu membuang masa. Ataupun C. Cikgu mencari bukti dan membetulkan kesilapan Ramish. Agak malah tahu apakah jawapan yang ada dalam fikiran adik-adik. Apapun, kita saksikan cerita ini seterusnya. Lorin, mari ke sini. Biar cikgu periksa pakaian awak. Ramish, tengok ni ada bukti menunjukkan baju Dorin basah. Kamu masih lagi tidak mahu mengaku. Okey, duduk Dorin. Ramish, hari ini kamu telah melakukan 3 kesalahan. Kamu babat. Pertama, kamu telah mengotorkan baju Dorin dan tak mahu mengaku kesalahan tersebut. Kedua, kamu tak buat kerja rumah. Dan berbohong pada cikgu mengatakan buku kamu tak bawa. Sedangkan adik. Sekarang, cikgu nak kamu minta maaf pada Dorin. Dorin? Minta maaf. Minta maaf Dorin. Saya tak sengaja. Saya hanya bergurau-gurau sahaja. Tak apalah Ramish. Okey, bagus. Ramish, walaupun awak telah menyesal, tapi cikgu mahu kamu siapkan kerja sekolah sebelum balik nanti mesti hantar pada cikgu. Faham atau tidak? Okey, bagus. Okey, kelas. Sekarang kita akan mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, topik kita ialah operasi. Begitulah adik-adik. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Ramish akhirnya telah tertangkap. Segala rahsianya telah terbongkar. Ramish tidak mempunyai alasan lagi untuk direka. Dia terpaksa akur dengan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Akhirnya Ramish mengakui kesalahan dirinya dan cuba untuk memperbaikinya. Dia juga telah meminta maaf kepada Dorin. Itulah yang terbaik. Kak Malah harap adik-adik juga begitu. Sekiranya adik-adik telah berbuat salah, tidak kiralah sama ada dengan adik-beradik ke, ibu bapa atau sesiapa sahaja, adik-adik perlu mengakui kesalahan diri dan segera meminta maaf. Barulah adik-adik dapat hidup dalam keadaan yang harmoni. Seperti kisah Ramish yang kita baru tonton sebentar tadi.
Dan sekarang, apa kata kita saksikan nilai moral yang seterusnya, iaitu ramah mesra. Mari sama-sama kita saksikan. Buat apa tu? Boleh saya tolong? Terima kasih rajinnya anak ibu. Kalau macam tu, tolong siramkan pokok di sebelah sana tu ya. Baiklah, Bu. Bu, pokok ni macam nak mati, Bu. Dah tiba masanya untuk dibubuh baja. Syasha ada nampak baja yang ibu beli dulu? Dah habis dah, Bu. Baiklah, kalau macam tu, kalau kita pergi kedai nanti, Syasha ingatkan ibu, ya? Baiklah, Bu. Dahlah siram kat sini. Syasha tolong siram kat belah sana pula, ya? Baiklah, Bu. Cantik kawasan perumahan ini. Yalah, rumah-rumahnya bersih. Pria tentu suka tempat ini nanti, kan? Tak mungkin pria tak nak pindah. Kan pria tahu, papua kita dah tukar tempat kerja. Jadi, kita mesti ikut sama. Senanglah papua nak pegang alik. Tapi kenapa papa terima tawaran bertukar tu? Sekarang pria tak nak pindah. Itu dah tugas papa. Terpaksalah terima. Tapi nanti saya tak dapat kawan dengan Marissa lagi. Kat sekolah lama ke banyak kawan? Pria tentu akan dapat kawan baru. Nisha. Ya, Bu? Semalam, ibu ada jumpa tuan rumah sebelah tu. Dia kata rumahnya dah ada penyewa. Nanti seronoklah Syasha dapat jiran baru. Seronok juga kan, Bu? Dapatlah Syasha kawan baru kalau mereka ada anak perempuan. Tapi ibu pun tak tahu bila diorang akan masuk. Lagi cepat, lagi baik, kan? Yelah, Bu. Syasha pun tak sabar. Abang. Betul ke lorong ni? Tengok tu, jalan Taman Melati 3. Kita dah sesat agaknya. Alah, apa nak risau? Nanti kalau kita nampak kotak-kotak kat luar tu, maknanya itulah rumah baru kita. Biarlah kita sesat, tak jumpa rumah pun tak apa. Biar nak balik rumah lama. Pria, abang ada sesuatu untuk pria nanti. Ha, pasti pria suka. Inilah rumah baru kita. Bu, pokok ni banyak rumputlah, Bu. Kalau macam tu, tolong cabutkan. Baiklah, Bu. Ada kereta tu. Mungkin jiran baru kita agaknya. Yelah, Bu. Saya nak tengok mereka ada anak yang sebaya dengan saya ke tak. Kalau macam tu, baik kita berkenalan dengan mereka, ya? Baiklah, Bu. Apa khabar, Makcik? Baik. Ini anak saya, Syasha. Saya Karina. Kenalkan saya, Rajan. Ini adik saya, Raju. Salam, Raju. Makcik. Khabar baik. Khabar, Syasha. Baik. Raju, panggil pria keluar. Nampaknya adik-adik, Syasha ini pula seorang yang suka berkawan. Dia amat berharap agar mempunyai kawan sebaya sebagai jirannya. Tetapi, apakah yang akan berlaku? A. Pria gembira berkenalan dengan Syasha. Atau B. Syasha malu untuk berkenalan dengan pria. Ataupun C. Pria langsung tidak mempedulikan Syasha. Apakah yang akan terjadi seterusnya? Kak Malas sendiri pun nak tahu.
Jadi apa kata kita saksikan kemunculan jiran baru yang begitu dinantikan oleh Sasha dan ibunya. Mari sama-sama kita saksikan. Ria, keluarlah, mari kita berkenalan dengan jiran baru, anaknya sebayang awak tau. Ria, jangan kurang sopan sangat. Mari sini. Salam dengan jiran baru kita. Ria, Ria. Ria, mari masuk. Eh Rajan, di mana mak dan bapa awak? Makcik tak nampak pun. Papa dengan mama kejap lagi sampai. Jom ikut dengan lori sekali. Mestilah banyak barang-barang tu ya. Banyak juga. Sasha. Sasha tahun berapa sekarang? Tahun 3, abang. Sekolah kat mana? Sri Bintang Selatan. Eh, baguslah tu. Pria pun akan tukar sekolah di sana nanti. Seronoknya. Lai apa yang sangat-sangat? Pria. Kan seronok tu. Ada kawan baru. Bolehlah Sasha pergi sekolah dengan Pria nanti ya. Nampaknya sakit hati Pria masih lagi menebal dan tidak dapat diredakan. Dalam semua orang bergembira berkenalan antara satu sama lain, dia masih lagi merajuk dan tidak ingin berkawan. Kasihan Sasha kan? Agaknya, apakah yang patut Sasha lakukan? A. Sasha mendiamkan diri sahaja. Atau B. Memujuk Pria agar berkawan dengannya. Ataupun C. Bertindak balas dengan cara yang sama. Sudah adakah jawapan di fikiran adik-adik? Nak tahu jawapan itu betul atau tidak? Mari sama-sama kita saksikan. Mari sayang, kita tolong mereka angkat kotak-kotak tu. Ya, terima kasih, makcik. Eh, ada bekas ikan dah. Bang, ada ikan ke? Ada kat dalam tu. Tapi tengoklah Pia. Abang belikan untuk Pia tadi. Tengok sekarang. Macam tak seronok je. Ha, macam inilah. Sasha pergi ambil kat dalam. Tinggal kat otak di situ. Ada kat belakang tu tadi. Tengok ya. Banyak barang yang nak dibawa lagi daripada sana. Banyak jugalah makcik. Sibuklah nanti kemas ya. Ya. Mak, mak, ikan emas, mak. Eh, cantiknya. Sasha nak masukkan barangnya? Haa. Apalah dia Kriya masukkan. Boleh. Suka ikan ke? Suka? Haa, itulah. Tadi apa nak bagi kat Kriya tak nak. Nah, kan ada ikan tu, kan? Suka tak? Suka. Atas ni kamu. Raju, mari tolong abang. Kak. Kotak. Di tempat lama awak, ramai kawan ke? Kawan baik saya nama Marisa. Sedialah saya tak dapat main dengan dia lagi. Awak kan boleh telefon selalu. Betul, tapi dah tak sama. Tak apalah, saya pun boleh jadi kawan awak juga. Nanti kita ke sekolah sama-sama. Awak suka main PlayStation? Suka. Okey, kalau macam tu, bila dah selesai mengemas, datanglah ke bilik saya. Kita lawan. Alright. Begitulah adik-adik. Sikap hemah tinggi yang ada pada Sasha yang patut kita puji dan kita contohi. Dia mempunyai sikap yang cukup tenang, sabar, bersopan santun dan ramah mesra walaupun terhadap kenalan yang baru ditemuinya. Sekiranya adik-adik mempunyai sikap ramah mesra, pasti adik-adik akan mudah mendapat kawan dan mudah untuk didekati. Nasihat Kak Malia untuk adik-adik semua, sekiranya adik-adik ada melakukan kesalahan,
Jangan malu untuk mengakui kesilapan adik-adik dan segera minta maaf serta perbaikilah kelemahan yang ada. Adik-adik pula sentiasa bersopan, tidak kira dengan sesiapa pun dan walaupun di mana juga adik-adik berada. Bersikap sopan, beramah mesra dengan orang-orang di sekeliling dan mengakui kesalahan diri merupakan nilai moral yang boleh membentuk diri adik-adik menjadi seorang yang berhemah tinggi. Akhir kata, Kak Malia harapkan agar adik-adik dapat memahami mesej yang ingin disampaikan dalam episod kali ini. Salam sayang dari Kak Malia, belajar rajin-rajin dan jumpa lagi.